Hai, berjumpa lagi dengan kami, Semacam Info. Medan Independence Day Festival yang digelar Pemko Medan diisi berbagai acara yang mengolaborasikan seni budaya, olahraga, bisnis, dan kreativitas. Ajang yang berlangsung di lapangan Benteng tidak hanya menarik perhatian warga Medan, melainkan juga kota atau kabupaten lain. Salah satu rangkaian acara lomba kreasi masakan non-beras. Peserta lomba ini berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Selain untuk meraih prestasi, mereka juga ingin menjajal kemampuan di event bergengsi ini. Selain lomba, salah satu peserta lomba mengaku sangat menikmati suasana kemeriahan acara ini. Secara keseluruhan acara ini mantap, mantap kali, ungkap salah satu peserta. Apalagi dia melihat Wali Kota Medan, Bobby Nasution, begitu merakyat. Salah satu peserta lomba menilai Bobby Nasution pemimpin yang merakyat. Menurutnya figur seperti inilah yang cocok menjadi pemimpin. Senada dengan itu, Rosliana Lubis, salah seorang peserta lomba menghias nasi tumpeng, juga mengaku sangat menikmati acara ini. Selain ikut lomba, kita juga bisa merasakan suasana kegembiraan pada acara ini, ucapnya. Dia bangga punya Wali Kota Bobby Nasution. Selain merakyat, lanjutnya, Bobby Nasution kerap membuat acara yang bermanfaat bagi orang banyak, termasuk para pelaku usaha mikro kecil menengah. Memang, sebagai biasanya, setiap menggelar acara yang mengundang khalayak ramai, Pemko Medan selalu menyediakan ruang bagi pelaku UMKM. Dalam perhelatan Medan Independence Day Festival ini, Pemko juga menyediakan stand bagi pelaku UMKM. Berbagai produk kuliner dan kerajinan tangan bisa diperoleh pada acara ini. Selain lomba dan stand-stand UMKM serta pemeriksaan kesehatan gratis, Menara Durian yang didirikan di tengah lapangan Benteng juga menarik perhatian pengunjung. Mereka mengerumuni menara yang dibangun oleh susunan buah durian itu. Saat durian mulai dibelah, para pengunjung antre untuk mendapatkan bagian. Petugas dengan disiplin membagi belah durian sesuai giliran antrean. Acara makan durian bersama ini membuat suasana kian meriah dan penuh kegembiraan. Warga, baik sendirian maupun berkelompok, menikmati durian. Dan warga juga begitu tertib menunggu giliran. Lutfi, warga Menteng 7 Kecamatan Medan Denai, salah seorang warga yang ikut mengantri untuk menikmati durian. Dia mengaku sangat antusias mengikuti acara ini. Sejak pagi dia sudah tiba di lapangan Benteng. Baginya acara ini cukup menarik dan masyarakat pun antusias mengikutinya. Kalau harapan saya, kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan dan lebih menarik lagi, harapnya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.